kegiatan rutin yang dilakukan oleh Polsek Banjarmasin Timur untuk melaksanakan penertiban terhadap kejahatan di wilayah Banjarmasin Timur. Sementara tadi sudah kita amankan ada 5 orang perempuan dan 14 orang laki-laki. Yang kita temukan pelanggaran tidak mempunyai identitas ya, di bawah umur sepertinya. Kemudian ada juga pengguna jinet, itu tadi sepertinya ada 2 orang. Ini sebenarnya kita sudah menerima informasi-informasi dari masyarakat bahwa banyak tempat-tempat hiburan yang dijadikan tempat masyarakat untuk melakukan hal-hal yang negatif. Jadi kita ingin menertibkan apakah itu benar atau tidak, untuk menertibkan masyarakat agar walaupun masyarakat berhibur atau menghibur diri ke tempat hiburan, tapi mereka tetap tertib, tidak melanggar aturan.